Berkasih kepada story yang masih setia bersama kami di Radio Malaysia atau FM Stesen Bananda. Waktu sekarang pukul 5.42 petang. Masih bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama yang kami bawakan secara eksklusif di Tapak Karnival Shoba Satu Malaysia Tatap yang langsung ketika ini di kawasan lapang berhampiran dengan Sabindo Plaza petang besar ya. Dia buat sumbangan untuk masjid lah. Okay ni. Itu soalan daripada Didi tadi ya. Bagi kasih diri dia. Assalamualaikum. Tapi dia ni banyak menyumbang kepada masjid. Dan dalam masa yang sama, dia banyak sumbang kepada masjid tetapi tidak hadir untuk pengimaraan masjid. Jadi hal ini tuan-tuan ada kaitan dengan konsep pengimaraan masjid sebenarnya. Kita kena faham, pengimaraan masjid ada dua. Satu, pengimaraan masjid dari sudut zahirnya, dari sudut fizikal. Itulah dengan sumbangan-sumbangan kita untuk membangunkan fizikal masjid. Dan untuk mencantikkan masjid, keceriaan masjid yang kita nak luaskan, kita nak bagi bagus sistem pembesar suaranya dan sebagainya, itu penting marahan juga, tapi dari sudut fizikal. Tapi yang lebih penting bantuan dan pemakaian ialah penting marahan spiritual dan penting marahan dari sudut rohani, iaitulah untuk menghidupkan ibadah dan juga segala macam aktiviti kemasyarakatan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sesebuah masjid.